Anda masih bersama kami dalam Ruang Curai. Pemprov Lampung membuka 7.647 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara pada tahun 2023. Berita selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Sylvia Agustina dari kantor Pemprov Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung membuka formasi sebanyak 7.647 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2023. Formasi tersebut terdiri dari 7.130 kebutuhan tenaga fungsional guru dan sebanyak 517 tenaga fungsional kesehatan. Alokasi ini terbagi menjadi tenaga P3K kebutuhan khusus, kebutuhan umum, dan juga kebutuhan disabilitas. Berikut wawancara bersama PLT Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, Tik-Tik Kartikawati. Jadi sebelumnya saya sampaikan ya, Mas ya, untuk tahun ini Pemprov Lampung membuka seleksi CASN namanya, seleksi calon aparatur sipil negara, tapi yang akan direkrut itu hanya untuk formasi P3K, formasi kesehatan dan formasi guru. Untuk formasi guru, formasi yang dibuka itu berjumlah 7.130 formasi dan untuk kesehatan 517 formasi. Untuk jadwal pembukaan pendaftaran mulai kapan ya, Bu? Kalau pengumuman sudah dilaksanakan tanggal 19 September kemarin. Nah, untuk tahapan pengumuman seleksi itu dilaksanakan tanggal 19 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Pendaftaran seleksi mulai dilaksanakan hari ini tanggal 20 September sampai dengan 9 Oktober. Pendaftaran seleksi akan mulai dibuka pada 20 September hingga 9 Oktober 2023. Informasi selengkapnya mengenai pembukaan P3K Provinsi Lampung dapat dilihat melalui laman resmi Provinsi Lampung. Dari Kota Bandar Lampung, Sylvia Agustina dan Umar Robani, Metro TV Lampung.